Mana bagai? Ke bagai mau beli tadi? Tak, tak mana. Nah. Jangan ketawa, cuy, jangan ketawa. Ini drama serius. Gini. Gini. Nih, atuk. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, ini mungkin agak telat cuy ya buat saya karena banyak banget requestan yang masuk, jadi saya harus mereaknya satu persatu cuy. Dan kali ini Syami Syaslim mengeluarkan video drama serius cuy ya, drama serius yang mana judulnya adalah Iman Tak Dapat Diwarisi. Di sini dari thumbnailnya saya lihat Yo yang memerankan jadi apa ya, kayak ulama atau ustadz atau gimana cuy ya, dari thumbnailnya cuy ya. Dan sekali lagi ini bukan drama spontan cuy, jadi jangan harap komedinya ada cuy. Di sini saya akan benar-benar serius untuk menanggapi alur cerita dari drama serius ini cuy ya, dan benar-benar menghayati alur cerita dari drama tersebut cuy ya. Oke, dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan aja subscribe tombol merah yang ada di bawah dan notifikasinya. Dan langsung aja kita lihat bagaimana drama serius Iman Tak Dapat Diwarisi dari Syami Syaslim cuy ya. Nah, ini videonya. Dari thumbnailnya nih, yo, benar-benar menghayati peran gini ya. Oke, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3 2 satu. Lalu ibu kita tadi masuk. Oke, saya benar-benar menghayati ini. Ya Allah, jadi lanjut ini. Jangan baju pun tadi mu asal dating awas. Masuk. Sedih lah sedih. Yo yo mana kau kita besar git. Tengok tu bini ya. Lo ni besar doh boleh jalan doh. Saya wipet doh. Kita kena kena maklah diam. Kena mak diam. Dia suruh, dia suruh kena pergi beli. Dia suruh, suruh kita mandi, kita mandi. Oh, dia ceritanya lagi ceramah gini ya. Ibu kita ada lagi. Ibu kita bersama kita lagi dan ngabah kita saya lagi. Dia tak ada Allah, tak ada muka. Asal diri, asal tengok Allah. Saya kau ibu kita ni saya. Sebab kamu saya yang besar kita. Yang besar kita, yang pek kita. Yang mandi kita, yang masuk. Soundtrack lagunya. Ya beli baju, ya pakai gapo. Ya susu, ya susu tidur tidur. Gapo terjadi panik. Kita sabar, sabar. Kita kena jaga lah, kena jaga. Ya kau tu kena ingat lah, kena ingat. Nanti lo ni ada. Ibu kita ada lagi, abang kita ada lagi. Dia tak ada Allah. Mandi sikit lah. Tapi air mata tu berang-berang ngerti lah. Kena doa sama ibu kat bapak tu. Kena senyum dia. Di sekolah kena senyum dia, kena rakat dia. Jangan lawa ibu kita. Kita ni kena omak ibu kita diri ni. Dia kena senyum dia, kena rakat dia. Super lah dengan abang kita pun. Kena senyum, kena rakat dia. Oh, terima kasih lah Ustaz Yo. Ni Ustaz main mana ni? Mari sejak lagi nak balik ke rumah. Anak lah ni duduk mana? Iman tak dapat diwarisi. Di dalam hati. Okey okey. Bye, nanti jumpa pula lah. Bye. Siapa jatuh tu? Kamu mana? Kak Jen dengan dia kau? Ya Allah. Nak tak mana muka ayah ni. Saya kan lagi tak tengok ni. Oh, ini anaknya. Tengok muka ayah ni. Adulah ayah ni. Boleh dok yang dok sibuk orang nak pergi mana kau, nak tubek dengan siapa kau, nak gendong dengan siapa kau. Orang besar lah ayah. Ayah je tak besar-besar. Kalau awak rasa nak sangat dia, nikah awak lah. Mungkin tak ada gunung. Ayah nak, kalau boleh lagi nak cari orang-orang lah. Yang awak sesuai sikit. Ayah,
Ayah nak cari rumah Lester mana lagi yo? Heh? Nak suruh orang cari dekat portal cari jodoh Muslim Malaysia til jannah dok mai tu ko? Heh? Ya dok payo. Ya Allah kak, tolonglah muka ayah ni kak. Malu kapo anak ayah aku ni. Kalau ayah malu sangat kau orang kampung, eh ayah giduk dari hutan, ayah sayang dengan nate. Seneng taklah malu muka ayah tu. Kejam banget ya. Gapo salah aku ya Allah. Apa dosa aku ya Allah. Aku mau minta maaf ya Allah. Tunggu ayah tak ada. Lalu ayah tak ada nanti, ayah sudah pergi jauh. Dengan ayah diri. Tak jumpa, tak dapat bertemu balik. Ayah-ayah risau. Bagaimana? Astaga. Bagaimana bagaimana? Mana bagaimana bagaimana? Ngemung beli tadi. Tok mana? Nah. Jangan ketawa, cuy, jangan ketawa. Ini drama serius. Gini. Gini. Atuk. Botok ni mau lebih jaga. Oh, lebih jaga. Berapa bulan mau kena? Berapa tahun? 5 tahun. Ya Allah, abang. Abang, apa ni? Dosa ni, abang. Oh, tu boleh lagi. Dia kacau tu sedap ni. Ya Allah. Abang khabar dok ni. Abang tu anak ayah. Anak ustaz kamu ni. Oh, ayah mu. Cakap pun ayah mu ni. Oh, no. Ni, ayah. Oh ya Allah. Oh semua anaknya ini ya. Apa kesannya cuy. Ya kayak aku mau tak perlu. Jalannya udah enggak lurus lah semua ya anak-anaknya ini. Aku tak sih dia masuk ya Allah. Ya saya nak baik-baik. Tak silap. Ya saya ngasih gini tak silap. Aku ke benda ni akan laku apa abang masuk je ni semua salah ayo ni semua salah ayo jadi kami baik kita orang besar dah tahu dah ayo kalau orang buat dosa sekalipun orang boleh tanggung sendiri apa salah ayo gawa lagi ni dikit dia cukup tanah ayo apa ayo suka buat ayah ajar anak. Gak buat salam. Ayah lagi. Tapi buat apa? Sebab tu email. Kau berimailnya ayah. Mungkinnya kita orang. Okey? Okey. Gak apa lah. Ayah tahu semua ini salah ayah. Ayah cuma pandang. Nasihat anak orang. Tapi tidak ada sini. Mungkin ini bahasa ke ayah. Sebab lalu tombol. Ngemeh diri. Tapi ayah nak, anak-anak tak usah lah. Gak punya lagi ayah. Gak punya lagi ayah, weh. Dari email ni, boleh berasi macam itu. Ayah rela jalan sikit. Bagi semuanya. Wow. Kata-kata terakhirnya itu, cik. Nah, kalau ini saya enggak gantung, cuy. Saya enggak gantung lagi, cuy. Keren. Oke. Dari alur cerita yang saya tangkap dari drama serius Iman Tak Dapat Diwarisi ini, sesuai banget. Emang pada dasarnya seperti itu dan kebanyakan juga di Indonesia seperti itu, cuy. Benar banget yang ada di alur cerita drama yang dibuat oleh Zami Shazli ini benar banget. Iman yang benar-benar kuat itu nggak bisa diwarisi untuk anak-anak kita nantinya, cuy. Bisa jadi saya ini agamanya kurang.
ya agamanya kurang, nanti anak saya agamanya yang lebih banyak, maksudnya lebih baik ketimbang saya, tapi dengan cara saya bagaimana mendidik anak saya nantinya, cuy. Saya nggak mau terlalu membahas masalah keimanan yang benar-benar kuat, karena saya sendiri pribadi iman saya nggak terlalu ya layaknya para ustaz-ustaz atau semua peninggi-peninggi agama yang ada di dunia ini, cuy, ya. Saya bukan seperti itu. Intinya di drama ini benar-benar memperlihatkan bagaimana seorang ustadz atau seorang ahli agama yang nggak bisa mewarisi keimanan dia terhadap anak-anaknya, cuy. Entah itu cara dia mendidiknya salah, entah karena pergaulan anaknya yang salah gitu ya. Intinya itu yang saya dapat dari drama ini. Ini dramanya keren banget. Menurut saya ini keren banget. Tertata rapi dan saya nggak gantung di drama ini. Ini baru pertama kali drama serius yang dibuat Syamis Asli. Saya nggak gantung, cuy, di drama ini. Dan sampai sekarang udah masuk trending nggak? Saya lihat dulu. Udah trending keempat, cuy. Dan buat teman-teman yang belum nonton video ini, nanti saya cantumkan original videonya di link deskripsi di bawah. Oke? Nonton, cuy, ya, supaya drama ini bisa ada di trending satu YouTube Malaysia. Kenapa saya berharap ini ada di trending? Karena cerita atau makna yang ada di dalam cerita drama ini sangat-sangat bermanfaat buat anak, istri, suami, pokoknya semua masyarakat yang ada di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan dimanapun berada yang menonton video ini. Ini sangat bermakna banget. Bukan cuma agama Islam aja, semua agama kena banget. Ini cuma contoh dipersihkan dengan agama Islam. Oke, mungkin itu aja reaction dan pendapat saya tentang drama ini. Dan sukses selalu buat Syamis Asli. Sudah menduduki 2 juta subscriber lebih. Semoga jauh lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik lagi. Dan saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.